Lazimnya setiap tahun menjelang sambutan Hari Kebesaran Negara, upacara-upacara menaikkan bendera negara diadakan oleh pelbagai pihak dan persatuan di negara kita sebagai lambang kecintaan kepada negara yang dinaungi ini. Kemeriahan dari mengibarkan bendera kebangsaan negara kita yang aman makmur ini mencerminkan betapa syukur dan bertuahnya kita dapat bernaung di bumi Brunei Darussalam ini. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap negara di dunia ini mempunyai bendera masing-masing dengan identitinya yang tersendiri kerana bendera merupakan simbol atau lambang kenegaraan dan kedaulatan pemerintah serta bangsa. Begitulah juga negara kita Brunei Darussalam mempunyai bendera kebangsaannya sendiri dengan warna kuning, putih dan hitam serta di tengah-tengahnya terdapat panji-panji negara yang bertulis perkataan bahasa Arab yang berbunyi artinya sentiasa membuat kebajikan atau kebaikan dengan petunjuk Allah. Jika kita kaji secara mendalam, kata-kata yang termaktub dalam panji-panji tersebut akan didapati ianya mempunyai maksud dan pengertian yang jauh dan mendalam yang antaranya mendorong supaya sentiasa berkhidmat, berbakti, berjasa kepada agama dan negara dengan bimbingan serta petunjuk Allah Subhanahu Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hubungan bendera sesebuah negara, bendera sebuah negara itu hubung kaitnya dengan negara itu sendiri amat rapat. Kerana bendera itu adalah satu daripada kemegahan bukan saja kepada pihak kerajaan, bahkan rakyat, seluruh rakyat merasa bertanggungjawab terhadap bendera sebuah negara itulah, kerana ia mencerminkan kedaulatan negara dan harus dijaga dengan sebaiknya dan dipertahankan kalau ianya dalam suatu peperangan. Bendera itu haruslah sempurnakan, jaga. Ia melambangkan kepribadian sesebuah negara itu dan ia harus disanjung tinggi oleh segenap lapisan rakyat supaya ia nampak megah dan dihormati bukan sahaja di negara sendiri bahkan di seluruh negara. Contohnya kalau di negara bangsa bersatu, sesebuah negara apabila diiktiraf oleh pertubuhan tersebut merasa bangga, merasa megah bahawa kedaulatan negara itu telah diiktiraf sebagai sebuah negara merdeka. Itulah secara ringkas yang dapat saya huraikan. Terima kasih. Negara kita mempunyai pelbagai hari sambutan yang memerlukan supaya kita mengibarkan bendera di rumah kita.
bendera negara kita haruslah dikibarkan dengan penuh bersemangat dan dihormati sebagai sesuatu yang suci. Kita tidak harus membenarkan bendera negara dipijak, dibuang atau dibakar. Sebaliknya harus berbangga bahawa bendera panji-panji negara sedang berkibar di tiang bendera di pelosok bangunan-bangunan kerajaan maupun di sektor swasta. Apatah lagi ianya dikibarkan di setiap rumah, dan ada juga yang mengambil inisiatif memasang bendera negara itu di kenderaan kereta masing-masing, menandakan kebanggaan dan kesetiaan mereka pada raja dan negara.